Awal netizen, Indonesia dan Turki sepakat untuk menjalin kerjasama kemitraan strategis khususnya di bidang pertahanan laut. Hal ini sejalan dengan pertemuan Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali bersama Duta Besar Turki untuk Indonesia, His Excellency Profesor Dr. Talib Kucukan di Markas Besar Angkatan Laut. Rekan saya Serda Safrina melaporkan selengkapnya untuk CGM TV. Silakan, Sersan Safrina. Ya netizen, saat ini saya sudah berada di Markas Besar Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta Timur, di mana Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menerima courtesy call Duta Besar Turki untuk Indonesia. Berikut liputan selengkapnya. Pertemuan Kasal dengan Duta Besar Turki di Markas Besar Angkatan Laut berlangsung dengan suasana yang penuh dengan keakraban. Indonesia dan Turki sendiri sudah menjalin hubungan kerjasama sejak lama. Berbagai kemitraan strategis juga sudah terjalin termasuk di bidang pertahanan laut antara TNI Angkatan Laut dengan Turkish Naval Force. Diketahui pemerintah Indonesia dan Turki telah menyepakati dan menandatangani rencana aksi atau plan of action kerjasama pertahanan dan militer antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Nasional Republik Turki untuk periode 2023-2025. Kerjasama tersebut memuat program-program konkret yang akan dilaksanakan baik secara mandiri maupun secara bersama-sama. Terdapat sejumlah rencana aksi di bidang military cooperation dan kerjasama di bidang lainnya. Di akhir pertemuan, Kasal berharap hubungan bilateral Indonesia dan Turki di sektor pertahanan laut dapat memberikan kontribusi positif tidak hanya untuk kepentingan nasional kedua negara, tetapi juga untuk keamanan regional. Dari Markas Besar Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta Timur, Serda Safrina, Kameramen Prasetyo melaporkan. Kembali ke studio. Terima kasih Sersan Safrina untuk laporannya. Jala Sefa, Jaya Mai.